Wujud kepedulian anggota Satgas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110 sempatkan sambangi ke pabrik kerupuk di Desa Jatimulyo. Dalam program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-110 tahun 2021 di Desa Ngerancang, Kecamatan Tambakrejo, Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro berkunjung serta belajar kepada salah seorang pengusaha kerupuk. Rumiana, pemilik usaha kerupuk Ramba, mengaku sudah merintis usaha kerupuk selama 27 tahun. Dengan berbahan dasar tepung terigu dan tepung tapioka berkualitas, serta bumbu racikan sendiri. Uniknya, kerupuk buatan Rumiana ini dilakukan dengan cara sederhana dan masih menggunakan alat tradisional. Sementara ini, kerupuk dari pabriknya baru dikirim ke toko di sekitar wilayah Jatimulyo. Namun, ia juga menerima pesanan dalam jumlah banyak. Anggapan Bapak-bapak TNI, mungkin ke, nah usah kalau usaha yang tadi paringi barokah, paringi lancar. Rumiana kagum karena Satgas TMMD mau membantu dan belajar di pabrik kerupuk miliknya. Dengan kehadiran Satgas TMMD di Desa Jatimulyo, khususnya di pabrik milik Rumiana, ia berharap usaha kerupuk yang dirintisnya dapat lebih berkembang dan semakin maju dengan bantuan informasi dan sosialisasi dari anggota Satgas. Tim Liputan Cahaya TV.